Taurat diturunkan pada 12 Ramadan. Injil diturunkan pada 14 Ramadan. Antara keunikan di dalam agama kita iaitu Islam, iaitu agama Islam adalah satu agama yang senantiasa memerintahkan dan menjadikan pencarian ilmu itu sebagai satu kewajipan dalam kehidupan sepanjang hayat. Dia bukan bermaksud bila dia dah habis sekolah rendah, dah habis sekolah menengah, habis. Tidak. Selagi mana dia masih hidup, selagi itu dia mencari ilmu. Begitu juga bila kita berkata tentang ibadah puasa bulan Ramadan. Dan saya nak tuan-tuan dan puan-puan fokus kepada bulan Ramadan ini sebagai bulan bukan setakat berpuasa, tetapi bulan yang di mana semua kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala juga diturunkan pada bulan Ramadan. Disebut dalam sebuah hadis bahawa suhuf Ibrahim diturunkan pada satu Ramadan dan kemudian Taurat diturunkan pada 12 Ramadan, Injil diturunkan pada 14 Ramadan dan Quran diturunkan selepas 24 Ramadan. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, bila Quran diturunkan sebagai wahyu yang terakhir, dalam banyak sangat ayat, Allah boleh pilih je mana-mana ayat ni untuk diturunkan dulu. Betul? Tetapi, salah satu pengajaran yang kita boleh ambil adalah dalam banyak ayat, 6,236 ayat yang kita ada pada hari ini, Allah hanya pilih beberapa ayat pertama untuk diturunkan kepada baginda SAW di Gua Hira. Iaitu dalam surah Al-Alaq. Surah ke-96 ayat 1 hingga 5 iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, iaitu Iqra, baca. Dan apatah lagi tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan. Quran diturunkan first, tuan-tuan dan puan-puan, adalah membebaskan manusia daripada kejahilan. Sebab itu diturunkan Iqra, suruh kita baca. Ini kalau kita lihat, para ulama mengatakan ianya menunjukkan kepentingan ilmu sebelum amal. Antawahabul 'ata.